ini sah. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, mari nak suka itu tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum akhir ni? Oh, soalan tak akhir sah. Boleh balik ya. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah-kolah sejik luar tu. Pasal orang tengok aurat dia. Jadi haram. Dia ambil wuduk, dia tuk bila. Jadi siapa masa nak bang maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah. Kat tempat ambil wuduk awang, dia pun buang habis luar dengan Angry Bird. Dia pergi ambil wuduk, tanya bogel. Haram lah. Jadi kalau orang dalam bilik air, tak haram. Melainkan kata setengah ulama haram. Tapi tidak ada nas. Ini pandangan ulama. Di antara pandangan Kiai Hajimi rahimahullah ta'ala, bekas mufti besar Jakarta, dia kata haram. Irama tu guru berpandukan pada pandangan beliau. Tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula dah. Kalau mandi lain, kita nak takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Jadi wuduk selepas kita sembahyang mandi pakai tuala baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Nampak yang kita kata haram tadi luar. Nah, luar kat orang ramai pun gitu balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah. Sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok, tak haram. Sebab tu kata kita nyajak duduk luar rumah telanjang tak haram. Tak haram lagi pasal apa? Tak ada orang. Duduk dalam bilik haram telanjang. Buat apa? Mak tu tua je. Faham lagi? Mulai ada natu gida pula yang wangi dondek-dondek. Haram lah. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan. Jadi nampak orang mari. Dia duduk luar panasang, dia telanjang. Dalam kitab ai'an atau talibin, makruh saja. Dan kalau kita panah, buka kipas tak jadi apa, tak jadi panah juga, lalah buka baju senang. Maka hukumnya harus. Dengan syarat tak ada orang. Nah, tubik luar rumah yang mulai ada jemur kain, lanyang wangi, tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Nah, sebab apa nak kabar? Benda mana aurat ma yajibu satruhu. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, bukan? Dari malaikat sunat, dari pandangan sesama manusia. Nampak? Ada manusia yang haram tengok, maka wajib kita tutup. Tak ada seorang manusia di rumah dia jauh pada orang, hidup luar masih rupuk main lanyang wangi. Tak ada masalah dah. Jangan ngecik mata dah. Itu cerita dia. Jadi jangan buat. Lama tak dikira tak sedar. Dah ada posmen mari. Guana ayah haji ni. Nak posmen lama tak masuk tulang ada surat. Nak. Guana ayah haji yang wangi gini. Nak. Jadi aurat tu biar kita faham. Benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Macam isteri. Isteri, tak sogok pun tak ada. Nah, isteri boleh tengok kita pada atas sampai ke bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Lepas tu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat, nampak tu. Nah, dah melihat juga nikmat nikah kahwin. Nah, melihat juga. Lepas tu lah, aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Nah. Beres. Wallahualam. Alhamdulillah. Ustaz, ya, malam selesai ya malam ni. Dengan soalan-soalan yang telah kita tujukan pada ustaz. Alhamdulillah. Saya berbanggalah ustaz malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua ya. Tapi bukan bermakna kita nak habis, ada lagi. Kita nak masuk segmen kedua ustaz ya. Boleh tolong pegang tak? Jangan sampai jadi najis. Kabur ke dia? Peringat.